warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Muasa TV yang berbahagia, pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2024, keluarga besar SD Muhammadiyah Satu Ngawi kembali mengadakan kegiatan Ramadan Ramadan part kedua yang diikuti oleh kakak kelas 4, 5, dan 6. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari di Dusun Besek, Desa Gomulyo, Kecamatan Rawe, akan dilaksanakan di anak-anak yang tadi sudah dibuka oleh Bapak Kepala SD Muhammadiyah Satu Ngawi. Kemudian ada kegiatan upacara pembukaan berdoa dengan mengendarai kendaraan. Mudah-mudahan kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ke depan berjalan dengan lancar dan membawa manfaat untuk warga besar SD Muhammadiyah Satu Ngawi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di Dusun Besek, Desa Gomulyo, Kecamatan Rambe. Sabar ya Allah. Di sekretariatan bersama anak-anak putri itu ada asrama Bahrain. Di situ tuh sekretariatan dan ini nanti insyaallah tempat untuk sholat Pak Ida ya. Sholat, tempat utama. Makan, sahur, pusat keramaian di sini termasuk banjir sama. Bagaimana keseruannya?
alhamdulillah kegiatan Pondok Ramadan Smart semester kedua yang diikuti oleh kelas 4, 5, dan 6 berjalan dengan lancar, tertib, dan pastinya membawa pengalaman yang luar biasa. Ini adalah kepulangan dari kakak-kakak kelas 4, 5, 6 setelah perjalanan tadi dari Ngelambe dari pukul 7, dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar, pengalaman menyenangkan, dan pastinya pengalaman ini akan menjadi cerita yang baik untuk kesuksesan mereka di masa yang akan datang. Selamat berjumpa di Pondok Ramadan Smart SD Muhammadiyah 16 tahun.